Pemirsa, waktu libur akhir pekan banyak dimanfaatkan warga berwisata bersama keluarga. Nah, pasca dibuka kembali, Taman Tebet Eco Park di Jakarta Selatan menjadi pilihan warga Jakarta menikmati alam terbuka hijau. Apalagi lokasi ini cocok untuk anak-anak karena banyak wahana seru dan menarik. Taman Tebet Eco Park yang terletak di Tebet, Jakarta Selatan ini menampilkan gaya wajah baru taman kota bernuansa modern dan juga estetik. Di Taman Tebet Eco Park ini juga menyediakan berbagai fasilitas unik dan juga menarik. Salah satunya adalah taman bermain anak. Di mana di taman bermain anak ini khususnya para pengunjung yang berusia masih anak-anak ini bisa bermain secara bebas dan juga leluasa untuk bisa bermain yang ada di taman melewati jembatan yang berbentuk segi lapan yang tepat di layar kaca Anda. Ini juga terlihat pemirsa, yang mana ini para anak-anak juga turut senang berada di Taman Tebet Eco Park ini. Dan semua permainan wahana yang ada di Taman Tebet Eco Park ini tentunya juga bisa menambah kecerdasan motorik anak dan juga bisa menambah kecintaan anak ataupun pertumbuh kembangan anak untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Di Taman Tebet Eco Park ini bisa menjadi pilihan tepat bagi Anda pemirsa yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekannya. Lantaran di tempat ini bisa ataupun cocok sekali untuk berkumpul bersama dengan keluarga ataupun juga bisa menikmati hamparan hijau yang memanjakan mata. Dan untuk jam operasional sendiri di Taman Tebet Eco Park ini dibuka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore dan setiap harinya. Namun para pengunjung utamanya ini diwajibkan terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi Jaki untuk bisa memasuki di Taman Tebet Eco Park. Dari Jakarta, salam rahmat Rama Robadona.